Mohon perhatian demi keselamatan dan ketertiban bersama bagi para penumpang yang baru tiba dan masih berada di ya, pada momen libur akhir pekan dalam rangka libur keagamaan, penumpang kereta cepat bus memang terlihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya untuk pemberangkatan di tanggal 13 September sampai dengan tanggal 16 September. Jadi selama 4 hari tersebut, di masa long weekend, tersedia kursi ataupun tempat duduk sebanyak sekitar 115.000 atau sekitar 28.000 perharinya. Dan hingga saat ini untuk keberangkatan di tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 sekitar 60% diantaranya atau sekitar 70.000 kursi itu sudah terjual. Dan kemudian selama masa momen long weekend ini kereta Whoosh itu ada 48 perjalanan per hari dan setiap harinya ini dari kereta pertama mulai pukul 5 pagi dari Tegaluar, kemudian kereta terakhir juga 20.30 dari Tegaluar, begitupun juga untuk dari keberangkatan Halim. Dan kalau kita melihat di hari Jumat ini memang untuk okupansi volume penumpang itu sudah sangat padat sekali, karena kalau kita lihat mulai dari kereta pertama sampai dengan kereta terakhir itu rata-rata okupansi mencapai 98%. Dan memang ada tanggal 13 dan juga tanggal 14 yang ini pembelian tiketnya ini oleh penumpang sudah sangat padat. Mohon perhatian demi keselamatan dan ketertiban bersama bagi para penumpang yang baru tiba dan masih berada di atas.